Oke, kembali lagi di Channel. Kali ini adalah Isuzu Traga yang blind fan. Ini harganya baru aja diumumin di Gias ya, 291,2 juta rupiah. Headlampnya di sini dia kristal multi reflektor dengan grill warna grey, lampu sein bohlam di tepian. Traganya di sini stiker ya tulisannya. Untuk velg dia 14 inci dengan profil ban 195 R14. Bannya GT radial, handle di sini model cungkil warna hitam doff. Untuk interior warna grey ya. Bahan nih hard plastik. Door handle warna grey juga, masih engkol tentunya ya. Di bawah dia ada speaker, transmisi manual. Pedal yang di sini posisinya dia ada cuk. Ada cup holder, kisi AC yang bisa diputar 360 derajat. Kuncinya kunci besi gini ya. Kita coba ACC on. Speedonya di sini dia ada trip A, Odo, trip B, ada jam digital, balik lagi ke trip A. Penunjuk suhu mesin dan tangki digital ya. Latar speedo warna putih. Setirnya model dua palang. Di kanan sini ada saklar headlamp. Di kiri sini ada saklar wiper. Belum intermittent ya. Setir juga pengaturan nih masih fix. Hazard ada di tengah sini. Head unit udah dapet single din pioneer yang inputnya USB dan AUX. AC di sini cuma blower fan aja ya. Jadi hitungannya belum ada AC-nya. Makanya ini masih ditutup cover juga ya. Di sini dia ada asbak. Oh ya, tadi juga ada open close air. Transmisi manual 5 speed. Untuk mesinnya 2500 cc diesel ya dengan output 80 PS dan torsi 191 Newton meter, joknya vinil. Apar penempatan di sini nih. Headrest yang model fix, seat belt juga yang masih model tarik ulur manual ya. Dia varian blind fan, tetap ada kaca di belakang sini. Hand grip di plafon gak ada, adanya di pilar A. Pilar A-nya juga langsung panel body ya. Sun visor juga adanya driver only. Di sini dia polos. Ada lampu baca, spion tengah fix. Untuk sisi penumpang depan juga ada cup holder, laci di bawahnya sekaligus untuk slot sikring ya, serta nih layout dari door trimnya. Untuk turun karena ini tinggi, dia ada footstepnya lagi ya. Belakangnya tromol. Nah ini stop lampnya nih yang unik, pasti nggak asing dong bagi para pentermania stop lampnya. Untuk buka belakang nih ke atas ya, cuma nih nggak bisa kita buka full nih, nanti kita lihat dari dalam. Di belakang juga stiker ya tulisan traganya. Ban serep ada di bawah sini, muffler ada di kanan. Ini karoserinya ya, New Armada. Akses tuh dari kiri, jadi dia 3 pintu. Di sini juga ada untuk tempat penyimpanan nih, termasuk yang ini yang lebih besar. Panjangnya ini dia 2,9 meter ya, dengan lebar 1,52 meter dan tinggi 1,2 meter. Di sini ada lampu juga. Ini udah tertutup panel semua sampai ke atap. Ini tadi ya, dari depan tetap bisa melihat ke belakang karena ada kacanya. Door handle juga standar yang hitam doff. Ini panel plastik penutupnya. Dia ada footstep juga ya, karena dibikin
agak tinggi. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke, ya video saya mengenai Isuzu Traga Blind Fan. Terima kasih sudah menonton.